Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada Samsung Tab 6200 dalam keadaan bootloop. Akan saya coba flash, semoga bisa hidup lagi. Pertama, tekan volume bawah dan power secara bersamaan sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita tekan volume atas sekali. Nanti akan masuk ke download mode. Oke, sudah masuk ke download mode. Kita siapkan kabel. Masukkan kabel ke lubang yang ujung satunya lagi ke laptop atau PC. Sebelumnya kita buka Odin terlebih dahulu. Tandanya tab telah terhubung dengan PC. Di situ terlihat tulisan COM11 dan berwarna kuning. Odin yang saya pakai Odin 1.86, Odin jadul. Maklum, tabletnya juga jadul. Kemudian kita klik tombol PDA, kita masukkan filenya. Semoga bisa berhasil flash firmware-nya. Sayang daripada tabletnya dijadikan talenan. Klik start untuk memulai. Tunggu beberapa menit hingga tablet restart secara otomatis. Di tablet terlihat tablet sedang mendownload, dan di Odin juga terlihat prosesnya. Kita ngopi dulu.
Oke, sudah kelar dan tablet restart secara otomatis. Kita tunggu beberapa saat. Kita cabut kabelnya. Oke, telah masuk ke sistem. Kita lihat ini adalah Android versi Jelly Bean, Android 4.12. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.